Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, tentunya tetap di channel yang sama, Pasar Ayam, yang mana channel ini akan selalu memberikan informasi seputar pasar ayam yang ada di Kabupaten Bondowoso. Seperti biasa teman-teman, saya tidak akan pernah berhenti untuk selalu memohon dukungannya kepada semua teman-teman yang ada, tentunya dengan cara yang sangat mudah. Bagi Anda yang belum subscribe atau yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya. Lalu bunyikan lonceng notifikasinya sehingga teman-teman tidak akan pernah ketinggalan video-video terbaru dari channel Pasar Ayam. Dan bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, jikalau dirasa bagus silakan tekan tombol like-nya. Dan jikalau dirasa bermanfaat, silakan bagikan ke seluruh kerabat yang ada. Dan dari saya, tidak pernah lupa juga untuk selalu mendoakan semua teman-teman yang ada. Semoga selalu diberikan kemudahan, kelancaran dalam segala urusannya. Diberikan umur yang barokah, rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seperti yang teman-teman simak di dalam video ini, nampaknya atau cukup kelihatan Pasar Ayam Bondowoso hari ini tepatnya pukul 8.20 cukup ramai, dipenuhi banyak ayam bangkok yang berdatangan. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Ya lo Aris, marah karena tak ada aja mah. Napa Pak Birma? Bagi bagi senapa gini? Bagi senapa? 200. Senapa? Oh, pas jual kambian. Mana yang jam? Oke. Yang di WC berjubah, yang di WC berjubah, yang di WC resnah, serah yang di WC luar negeri, yang di WC berjubah, yang di WC berjubah. Kebun, dah cina penjang, dah tengah senang kebun.